Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa bi'izni ilman. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadaya satrasna aya dina kasehatan sareng kaafiatan. Mudah-mudahan dilancarkeun sagala rupi urusanana. Mudah-mudahan orang aya dina barokah oge panangtayungan Allah anu utamina. Mudah-mudahan orang selamat dunia akhirat. Amin. Mas. Iya, bor. Bor ya. Alhamdulillah, kalayan izin Allah Subhanahu wa taala, kalayan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang tiasa tepang wajah anu tos lami pikeun hate mah sono pisan. Margi benten memang secara kepuasan batin gitu nya antawis neuteup sareng ninggal. Nya ninggal tebih jeung neuteup kieu benten. Margi ari majelis kieu mah dijamin langsung ku Allah Subhanahu wa taala bihuduril malaikat, ku hadirna para malaikat. Upami online mah duka malaikat hadirna di mana? Adik ieu mah langsung yatufun aranjeuna tawaf ngurilingan. Dugikeun ka celek kitu istilahna mah cinak calik ngariung mumpulung di payungan urang sadaya. Tapi nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kitu urang kedah teras-terasan bersyukur. Margi ku syukur mah bakal ditambahan nikmatna. Dari sabar mah ngan cakapeung. Cari nanti dina sataun urang sabar kali teu damang. Berarti upami diukur sabar teh nalika aya panyawat berarti sakitu teh sabar mah. Sesana mah syukur wae. Pangna kitu teu aneh nya. Jadi tong aneh lamun dina Al-Qur'an dina surat Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana deui nu rek bade di bohongkeun. Jadi hartosna rek ngabobodo Allah deui. Tek nipu Allah deui. Sakitu eta nikmat jol-jol. Cuk cle. Namru di juru ro dina panto. Karawas teu karawas, kaharti teu kaharti. Tapi jelas nikmat Allah kacida ageung. Karena kitu urang kedah langkung syukur ka Allah Subhanahu wa taala ditandaan ku tilu. Hiji sering nyebat alhamdulillah sebagai bentuk pujian selena milik Allah. Kaduana ditandaan ku urang pami aya langkung dina rezeki nu katampi mimma razaqnahum hum yunfikun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aya kabingah aya kanikmat teh babagi. Tahadus bi nikmah alhamdulillah sehat hoyong we babagi gitu. Anu katiluna anu paling pokok nyata biziadatir amal ku seueurna amal namihan kasaya namihan kataatan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika kasumpingan Bilal ibnu Rabbah. Bilal bin Rabbah. Pas begitu Bilal lebat Nabi nuju ke goleran. Begitu cengkat katingali ku Bilal dua. Hiji punuk na ngagaralang tapak sama kaduana sampeana barareuh. Kabayang pak upami dina punuk Nabi ngagaralang tapak samak berarti Nabi kulem
alasna kunaon? Kusama. Satu. Nu kadua parareuh bareuhna Nabi sanes sigah urang arah samura tara kendeh tara jalan, tara gerak. Jurus nu paling dipikir sapku Rasul jalan kaki. Rasul mah langki naik kendaraan mah seuseurna jalan kaki we. Malah sakapeung mah sok tara ngangge sendal. Nah, barareuhna Rasul salideu sanes ku teu gerak justru karena sering teuing ngadeg. Pami ngadeg Rasul wengi bu hampir 3 jam 4 jam. Gugah nis pulael setengah 12. Salat dugi ka rabu 4, ngadeg terus kitu lami. Itu tiap dinten. Eta na tahajud, teu acan dina salat nu sanesna kan. Teu acan dina salat wajib, salat qobliyah ba'diyahna, salat duha na salat sanesna wajar upami sampean Nabi hanes bareuh menjukna babareuhan gitu kabaya itu tingkat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nu matak sim kuring ngahlas manah nu matak sim kuring tapakur gitu nalika ditaros ku Bilal bin Rabah ya Rasul nah bet kedah kikituan maksana mah ya Rasul padahal mah Rasul mah kedah salat rajin-rajin teuing takadah ibadah teh serius-serius teuing. Da Rasul maka Nabi jeung Rasul kan tunjungkeun we ka Allah di surga teh ka surga tos dijamin, sagala rupina tos aya katangkosan ti Allah. Padahal mah da teu istimewa ge ibadahna tos pasti ka surga gitu. Tapi jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya, sabidalna. Jawabanna ieu. Afalan akuna abdan syakuro. Tilu. Itu apalam tapi afalan. Kami telepon dari riwayat nanti. Afalan. Jadi apakah saya tidak boleh? Saya lupa lagi redaksinya. Yang saya baca kalau enggak salah afalan atau afalam. Ya. Afalam. Afalam akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh aku ingin menjadi abdan syakuro? Ini dua kalimat yang luar biasa. Satu abdan ibad, kedua syakur. Kalau nggak salah saya udah menjelaskan tentang istilah ada abdun, ada abidun, ada ibad. Ya, ada abid, ada ibad. Kalau abid itu hamba yang direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibad itu hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abid hamba yang direndahkan karena dia merendahkan diri di hadapan apa? Karena dia merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf. Kalau ibad dia karena merendahkan diri di hadapan Allah yang maha mulia. Kalau abid karena dia menyombongkan diri di hadapan Allah yang maha sempurna. Makanya kalau kita buka dalam beberapa ayat, kalimat ibad pasti untuk orang beriman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, ini pernah saya bahas ketika malam Selasa. Ini belum tuntas bahasannya juga. Dan hamba Allah, disebutnya hamba Allah dengan menggunakan kalimat ibad. Dari sini nanti ibad. Nah, jadi abdan syakuro. Satu hamba, hamba artinya ketika Rasul mengatakan hamba dengan penggunaan abdan, harapannya adalah saya ingin menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Nah pertanyaannya dimuliakannya oleh Allah karena apa? Nah ini syakuro ada yang kurang. Ada syukur, ada syakur. Apa bedanya syukur dengan syakur? Sama-sama syukuran istilah bahasa kita. Tapi kalau syakur itu sering bersyukur gitu. Banyak bersyukur bahasa Arabnya syakur. Itu bahasa Arab.
Jadi bukan syukuran kalau kita ingin terus-terusan bersyukur, tapi syakura, syakur. Jadi syakuran, syakuran itu berarti sering. Sering bersyukur, sering merasa bahwa saya ini diberikan nikmat besar oleh Allah, kemudian dia ingin menambah kebaikan, nambah ketaatan, nambah keimanan, nambah ibadah. Itu disebut dengan syakur. Maka sholat malamnya Rasul tiap hari, ibadah yang dilakukan oleh Rasul pada saat Rasul sudah dijamin oleh Allah surga, itu sebagai bentuk Rasul ingin terus-terusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti rahasianya. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin terus-terusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, makanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala surat apa? Surat Ibrahim ya. Kalimatnya begini. La in saya Pak ya. Surat Ibrahim ayat ke-7 atau ayat ke-8. Kalimatnya sempurna ya. Jadi Allah itu ketika menyebut sesuatu itu tidak asal menyebut tapi penuh dengan makna. Ayat ke-7 ya itu. Lain lain syakartum coba perhatikan lain ya jika Ibrahim ayat berapa? 7. Perhatikan, la in syakartum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. Coba perhatikan kalimat ini dan kalimat ini. La dan nun ini la azidannakum. Asal kalimatnya la in syakartum azidukum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatnya. Asalnya begitu. Kalau secara bahasa biasa. Tapi yang dipakai oleh Allah di ayat ini menggunakan dua tambahan. Tambahan huruf yang pertama ini, tambahan huruf yang kedua ini. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid. Ini huruf at-taukid. Huruf untuk penguat. Huruf untuk menekankan, menegaskan. Seperti inna, sesungguhnya. Nah, itu menegaskan itu. Nah, ini Allah menegaskan dengan dua huruf. Kalau ada satu pernyataan menggunakan dua penegasan berarti benar-benar serius pasti. Allah ingin meyakinkan kita kalau kamu benar-benar bersyukur pasti sungguh aku akan benar-benar menambah
nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Luar biasa. Cek istilah nama. Mun bahasa orang Betawi mah, lu beli, gue borong. Allah mah membeli, apa Allah? Urang mah share ke Allah 1000, ku Allah dipastikan tah 100.000. Makanya, masalul ladina yungfikuna fisabilihi, contohnya perumpamaan infak itu kan, bagaikan apa? Sab'ati sab'ah sanabil, seperti 7 butir. Yang satu butir ada 700. Bayangkan, 700 kan? Satu kali infak, Allah balas berapa? 700, itu contohnya. Alhamdulillah, geduh rizki, sakedik memang teageng. Kurang tadi infakkan. Tanpa kita meminta kepada Allah agar dibalas oleh Allah, enggak. Pokoknya, innama nut'imukum liwajillah. Saya saat ngasih makan, ngasih bantuan, ngasih apa kebaikan, hanya ingin berharap saya ketemu dengan Allah saja. Titik, sudah. La nuridu minkum jaza. Saya enggak ingin dibalas. Wala syukuro, juga tidak ingin mendapatkan tanda terima kasih. Enggak usah. Pokoknya, lillah. Makanya, maaf ya, karena kita memang sekarang hidup di zaman apa ya, Pak? Di zaman apa? Di zaman fitnah, di zaman konten. Semua harus ada logonya, semua harus ada brandnya. Kalau tidak tertulis, ada apa, Bu? Nahasna ari capna, logo abdi telebetnya. Nah, itu. Saya ingin tanya, kerugiannya apa? Kalau kita ngasih, orang tidak tahu itu dari kita. Kalau karena Allah, sekali lagi, kerugiannya apa? Tidak ada. Karena Allah tahu walaupun tidak pakai logo. Karena Allah tahu walaupun orang lain tidak tahu bahwa itu dari saya. Tapi Allah mengetahui sebetul-betulnya bahwa apa yang saya berikan, Allah betul-betul tahu dan Allah pasti akan membalasnya. Kalau karena Allah. Tapi kalau karena orang, ya pasti kan, Kang. Ria Kang, namanya terang tuh, itu bantuan tadi abdi. Namun tadi abdi disahadai, tak komal ditambahan eta. Begitu, ini kita hidup di zaman memang dibuat seperti itu, Bu. Dibuat tidak ikhlas, istilah nama. Nitip logo, nitip konten, nitip sebagainya, dibuat tidak ikhlas. Dibuat kita itu bersyukurnya gak sempurna, gitu. Jadi bukan kepada Allah lagi, tapi kepada yang lain. Padahal tadi, nut'imukum liwajillah. Surat Al-Muzzammil itu. Surat Al-Mudatsir. Kami ngasih makan hanya ingin ketemu dengan Allah saja. La nuridu minkum jaza. Tidak ingin dibalas. Tidak ingin mendapatkan balasan dari antum. Enggak. Wala syukuro. Juga tidak ingin mendengarkan Anda mengucapkan terima kasih, itu urusan Anda. Urusan saya adalah ngasih yang terbaik kepada Anda. Lantana lul birra hatta tunfiku lima tuhibun. Tidak disebut kebaikan kalau ngasih itu harus dengan yang kita cintai. Jadi kalau ngasih itu yang betul-betul kita suka, yang bagus, yang kita juga pengen dikasih ke orang, maka disebut dengan pemberian terbaik. Maka ketika kita ngasih betul-betul lillah karena Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ketika dapat rezeki, mau sedikit mau banyak kita infakkan. Nah, itu tanda syukur kita itu begitu. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Makanya kenapa Rasul, Pak, tidak pernah pusing. Tidak pernah dibuat gelisah. Tidak pernah dibuat galau. Karena Rasul tunjukkan rasa syukurnya dengan sholat. Nah, disinilah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita, maka kita tunjukkan kepada Allah dengan sholat. Jadi sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban ini, ketika Rasul ditanya, kenapa kakinya bengkak? Kaki Rasul bengkak dipakai apa? Dipakai sholat. Rasul ingin bersyukur kepada Allah, karena Rasul diberikan kesehatan, Rasul dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang terpilih yang mulia. Maka Rasul ingin tunjukkan dengan memperbanyak sholat. Jadi orang yang menjaga sholat dengan benar, orang yang memperbanyak sholat, maka dia adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hari ini kita gak bisa sholat, wajar kalau kemudian Allah gak ngasih nikmat lagi kepada kita. Allah gak ngasih rizki lagi kepada kita. Allah tahan. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Sholatnya gak di masjid. Kermah bakat nahal ream,
di masjid terbiasa. Kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Ini ujian buat kita. Tapi semangat tetap harus ada. Karena tetap kita harus mempertimbangkan sisi maslahatnya juga. Tapi yang jelas bahwa sholat adalah kehidupan buat kita, Pak. Jadi tadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini, kalau kita mau cari solusi, dinas sholat, Pak. Kita buktikan. Nah, ini rahasianya ini di sini, Pak. Nah, untuk pertemuan ini, saya pakai kitab karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, namanya Asrarus Shalah, rahasia sholat. Di balik rahasianya, sholat. Jadi Imam Ibnu Qayyim akan mengungkap, kenapa di antara syariat Islam, Pak, yang lima, yang paling sering kita lakukan, yang paling hatam, itu sholat. Syahadat, yang wajib hanya sekali. Yang paling sering diucapkan kapan? Ketika sholat. Betul? Zakat setahun sekali, Pak. Kata kelamun ayah pi artos hanana, ayah pi untungana, ayah pi bayat yanana. Lamun taya nyaw yoswe. Zakat ma. Zakat fitrah, etau ge upami ayah dina waktos. Nah, orang kanggo zakat, lamun taya tenana, nampi zakat. Jadi sebagai mustahik, beres kan? Simpel gitu. Saum setahun sekali. Haji biheng ditutup kamari ge. Ibadah kan cuma itu. Banyak. Tapi sholat tidak tahun kali, Pak, tidak bulan kali, tapi tiap hari. Sekalinya juga 5 kali, luar biasa. Jadi, Pak, gini, cing. Lamun Bapak gaduh sesuatu yang bagus, mahal, berharga, kira-kira akan dilihatnya tiap saat atau kapan-kapan? Tiap saat. Jika ibu gaduh bumi enggalnya, hayangnya dianyangan teras-terasan. Bapak gaduh mobil enggal, aduh, ditoong heula. Ya, ente ditoto, kadang mah diusap, gitu. Ya. Sering, Pak. Berarti, sholat itu sesuatu yang besar. Sekali lagi, berarti sholat itu sesuatu yang besar. Satu itu, sesuatu yang mahal, Pak. Sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang luar biasa. Makanya kita butuhkan sehari 5 kali. Dan kuncinya di situ, Pak. Oke, saya ingin tanya. Hari ini ibu bapak butuh pertolongan nggak? Ibu sudah merasa mampu nggak? Tanpa orang lain, tanpa ditolong oleh orang lain? Hah? Kita hari ini atau bahkan kemarin atau nanti butuh pertolongan nggak? Butuh, Pak. Nah, kita mah jalmi tengerti lah, jalmi te apa, jalmi te terbatas, jalmi te tiasa kumaha gitu. Kita kan orang sosial ya, manusia sosial yang melibatkan orang lain gitu. Saya kasih satu ayat, ayat Al-Baqarah. Wasta'inu bisobri wassalah. Tuh, Pak. Jadi lamun orang gaduh masalah, aya kahoyong, aya harapan tong ribut, tong harar, ente tong bingung, sok salat. Apa istainu, mintalah tolong kepada dengan cara salat. Jadi mun aya kabutuh ka Allah hayang ditulungan, tong bingung, tong pabaliut, sok kegra gelar sajadah. Lamun teu can waktu salat, lamun ngong adan gerak ka masjid, sakitu, Pak. Beres ku Allah dibeberes. Maka ada sebuah tulisan, kalau hidup kamu bermasalah, kalau hidup kamu acak-acakan, perhatikan salatmu, gitu kan. Jadi salat itu sebagai indikasi kehidupan seseorang. Makanya kenapa hari ini permasalahan itu numpuk. Tadi nah sholat, nah tepat terus, terserius, terbener gitu. Terpeduli. Sholat kan angan seukur, ngagugurkan kewajiban. Tidak pernah memperhatikan badannya apakah bersih dan najis atau tidak. Pakaiannya layak atau tidak.
apa yang dibaca paham atau tidak, gerakannya tumaninah atau tidak, hatinya khusyuk atau tidak, setelah sholat dia merasakan pengaruhnya atau tidak. Enggak, yang penting mah beres, selesai. Sehingga ya seperti itu Pak kehidupannya, karena tidak ada perubahan. Nah, kia Pak, biasanya karena kalau sesuatu itu penting maka kita akan kaji. Nah, sholat itu kan tadi besar, istimewa, luar biasa. Harusnya pengetahuan kita tentang sholat itu Pak, Bu, bertambah terus. Sholat itu memang anger Pak jumlah nama, namun maghrib itu rokaat. Tong pedah jago nambahan jadi itu jadi opat ulah. Anger we tilu. Dan secara kualitas iman beda dengan sholat kemarin. Secara apa bayangan, pengetahuan, pemahaman berbeda dengan sholat sebelumnya. Nah itu maksudnya. Anger tilu rokaat nama dengan sholat sekarang dengan sholat kemarin berbeda. Karena kita apa? Dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru, dapat sesuatu yang baru. Terus gitu. Secara kualitas. Maka tanda seseorang benar-benar butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanda seseorang betul-betul ingin meminta pertolongan kepada Allah adalah ditandai dengan seberapa perhatian dia terhadap sholat dan seberapa lama dia sholat. Jadi lamun orang hari-hari karena sholat, kedua, nah, tidak lama ketika sholatnya, udah. Berarti sudah kabayang orientasinya ke mana. Yang dia cintai siapa. Dia sudah tidak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak, cara dianyangan, bahasanya naon, ke mana wae itu butuh ke saya. Harusnya. Ibu gitu ke mana wae, milami ngamplang itu butuh. Atah anyang, tamelar. Tapi lamun sering kan, alhamdulillah, Allahu Akbar, nuhun pisan, pas dianyangan, kamu beri didoakan ke orang, beri nyanak, nanti babaklan, nyanak cacanake, sugema, 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 gitu. Jadi kita harus datang kepada Allah itu nambah keimanan, nambah ketakwaan, nambah ketakutan, nambah apa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, la'azidannakum, Allah tambah, 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 tambah terus. Luar biasa. Qala Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Berkata Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, di poin pertama tentang rahasia sholat, Imam Ibn Qayyim menyebutkan bahwa rahasia sholat itu, yang pertama yang harus kita pahami, beliau menggunakan bahasa azimun, azimu minnatillah fi syir'ati as-sholatu. Yang pertama, azimu minnatillahi fi syir'ati as-sholatu. Anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dengan ketetapan syariatnya adalah sholat. Berarti poin pertama bahwa sholat itu adalah anugerah terbesar dari Allah yang pernah Allah berikan kepada kita. Poin pertama itu rahasianya. Allah apa? Sholat itu adalah anugerah terbesar. Jadi pemberian yang paling besar, anugerah yang paling besar, rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah sholat. Bapak, ibu boleh tidak punya uang, boleh tidak punya pekerjaan, tapi tanpa sholat gak akan menikmati kebahagiaan. Tanpa sholat tidak akan menikmati ketenangan. Rizkinya ada apa? Hartanya melimpah, rumahnya mewah, tanahnya luas. Tanpa sholat dia tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan.
Jadi kalau diibaratkan Pak, sholat itu penyeimbang kehidupan. Namun hirup teu sholat, dia akan gelisah, gundah gulana. Kalau punya harta, maka hartanya akan dipakai yang tidak benar, tidak baik. Kalau tidak punya harta, dia akan ngarasula, istilah Sundana. Tapi ku ayana sholat, Pak, diseimbangkan hatena ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saat punya harta, dia bersyukur, dia berbagi. Saat tidak punya harta, dia bersabar untuk terus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kelar sajadah, nyungkeun ka Allah. Tak etak. Didinya tah nikmat nate. Dalamun urang, Pak, teu aya syariat sholat, bingung. Orang Jakarta datang ke Bandung sekedar ingin menghilangkan kepenatan, ketenangan. Berapa lama dia merasakan ketenangannya? Sebatas dia berada di tempat rekreasi, wisata. Setelah pulang, bingung deui. Nah, makanya sholat yang kita lakukan itu harus membuat kita semakin nyaman, tenang, perubahannya nyata. Makanya nanti ada istilah di poin selanjutnya, bahwa Rasul dengan bahasa mengatakan begini, wajuilat li sholatu qurrata ainin. Allah jadikan untukku sholat itu penyejuk mata. Nabi ketika penat, ketika lelah, ketika capek, tidak pernah Nabi jalan-jalan lihat pemandangan, melihat sunrise, sunset, enggak. Cukup gelar sajadah, sholat, tenang. Relaksasi, badannya rileks, hatinya tenang. Ini agak ini ya, agak saya langsung saja, ini saya gambarkan, Bu. Saya baca dulu. Fa'lam anna la raiba anna salata qurratu uyunin al-muhibbin. Fa'lam ketauhilah annahu sesungguhnya la raiba, tidak ragu lagi. Anna salata, bahwa salat itu qurratu uyunin lil muhibbin, penyejuk mata bagi orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penenang jiwa bagi orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penentram hati bagi orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waladzatu arwahil muwahhidin, bahwa sholat itu adalah kenikmatan bagi ruh, kenikmatan bagi ruh. Wa bustanul abidin wa ladzatin nufusil khashiin, bahwa salat itu lil ibarat kebun yang di situ kita tenang, nyaman, niis. Kan orang ka kebun teh niis. Nah, salat itu niiskeun hate. Wa ladzatul apa? Wa ladzatun nufusil khashiin, dan membuat apa? Jiwanya tenang karena kehusuannya. Dengan kehuasan nikmat gitu. Wa mahka ahwalis shadiqin wa mizanu ahwalis salikin wa hiya rahmatullahil muhdad ila ibadil mu'minin. Bahwa salat itu adalah anugerah terbesar yang kita butuhkan. Salat itu adalah pemberian Allah, petunjuk Allah yang Allah berikan khusus kepada hamba-Nya pilihan di antara orang yang beriman. Gini Pak, bagaimana saya langsung ke prakteknya, taktisnya. Bagaimana cara menjadikan sholat kita qurrata ainin? Bagaimana sholat supaya tenang, nyaman, rileks, kemudian tentram. Jadi kita sholat itu betul-betul sebuah momen kita mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan pikiran, membuat hati dan pikiran kita tidak memikirkan dunia, yang dipikirkan cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Coba buka Quran surat Al-Ankabut ayat 34, coba. 34, 35. Al-Ankabut
Ada Pak. Atau 45. Ayatnya begini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu ayat berapa? 5 ya. Coba perhatikan. Ibu baca ayat itu, Bapak baca dengan seksama, kemudian buka artinya. Coba ada apa di balik ayat itu? Apa? Ah, dapat Pak kata kuncinya, bahwa membaca Quran dan sholat itu adalah zikir akbar. Jadi kalau ibu bapak mau berzikir dengan sebaik-baik zikir, itu dua amalannya, satu Quran, dua sholat. Ini kata Allah, bukan kata saya. Jadi sebaik-baik zikir akbar. Jadi setelah zikir akbar itu tilawah, mengkaji Quran, mendalami Quran, dan sholat. Pertanyaannya, Bapak Ibu berzikir buat apa? Atau zikir itu dampaknya apa? Dampak dari zikir apa, Pak, Bu? Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau tidak salah, coba dibuka. 28. Saya lupa lagi ayat-ayatnya nih. Ar-Ra'd ayat 28 kalau tidak salah. Paling bawah. Tuh. Ayatnya Alladzina amanu ayat 28 betul? Ya. Hah? Ayat 28 ya betul? Coba perhatikan ayat itu. Baca ibu, bapak baca, kemudian nanti buka terjemahnya. Walladzina amanu, terus watatma'innu qulubuhum, tuh ya. Orang beriman dan hatinya pasti tentram. Tentramnya karena apa? Menyebut nama Allah. Nah, ini dipertegas lagi oleh Allah. Allah, ingatlah. Sehingga emut bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah, tatmainul qulub. Pame gambar HTT kumaha Bu Kapungkur? Iya nya. Iya, harusnya gambar HT kapungkur kia punya. Wis. Ini agak rada islami ya. Jadi hati kita kalau mau tenang itu hanya dengan ingat Allah. Ini Bu desain dari Allah langsung, Pak. Jadi HT mau mungkin tenang ku selain Allah, dijamin. Saya berani menjamin. Bapak mau makan seenaknya dengan makan enak, jalan-jalan ke mana we, mangga, kan sakit kituna. Tapi mencari ketenangan kepada Allah tak butuh tempat, tak butuh waktu, tak butuh biaya, tapi ketenangannya nyata dan bisa lama. Pertanyaannya sekarang, apakah sholat yang hari ini kita laksanakan sudah membuat hati kita tenang atau belum? Apakah sholat yang hari ini kita kerjakan membuat hati kita tentram, nyaman, bahagia? Sehingga beres sholatnya, Allahu Akbar, tenang, gitu. Ketika nanti adem, saya 3 hari yang lalu itu nganterin
ada saya punya saudara, saudara agak jauh lah. Orang pintar, alumni ITB, lulusan ITB Pak, pintar lah. Tapi karena ada polemik dalam rumah tangganya, sehingga agak ada gangguan. Kaganggu lah emutanan. Tiba ke rumah, kacingcin, padahal orang jauh gitu. Jeng abdi mah alhamdulillah ngobrol nyambung lah. Tapi ya gitu, namanya ge jalmino gangguan kan seri hehe ha gitu. Ka batur mah pami di hureuyan kan kitunya nu kitu mah. Hayang jeung abdi mah alhamdulillah ajupannya eta lagi biasa yang ngobrol. Iya putra gitu. Terus abdi sami jeung anjeunna henteu kan nyambung maksudnya ngobrol nyambung. Sanes. Nyambung teh normal gitu mun jeung abdi mah. Da abdi jeung raka Bu. Bade naik motor. Anjeunna jo ka mana Pak ajupan sana. Tapi pada angkat telanya salaman jeung abdi mah biasa. Aye jeung raka mah ngabalieur. Berarti ada sesuatu. Mungkin track recordna mungkin pernah apa walau alam. Ngabalieur. Padahal asal gigireun anjeunna sami gitu. Dikitu dikepeskeun bari ngabalieur. Gitu. Eta nu jalmi lieur, Bu. Cuma jalmi nu sehat, tuh kata. Tapi setelah saya cikak cerita di masjid itu kan rada norowelangnya di juru gitu. Ah, api karunyaeun gitu. Sambilnya bingung, aduh ya kumaha ya, bilih ngaganggu nu sanes gitu. Nya aku barudak diriung gitu. Ah, ngadoa we ka Allah. Tah eta. Aya nama urang teh geduh Allah bu nikmat ternyata. Sagala rupi aya masalah teh payunkeun ka Allah we. Insyaallah nikmat lah. Nyaot jaloh, abdi teh tiasa kumaha, teh geduh ilmu nanaon. Eta raka hayang dipanggejapkeun ka bumina lah, sieun ngamuk sieun itu pasihan keajaiban, pasihan kemudahan, dindekeun hatena sakitu we ngadoa teh. Tos we, wih ka istri kapun bejo teh, misi teh bade ngajap kula yoga. Kasaheun kitu, du kitu. Misi ngamuk ah keneh la haula lah teh. Kumaha Allah lah. Canak motor. Ciban di ayo wih alim, alim ah bantu bagi pasrah, bagi pasrah. Semakin dia menolak, saya semakin pasrah, semakin tidak bisa apa-apa. Saya enggak menggunakan ilmu apapun gitu. Memang tegaduh bade ilmu psikologi, ilmu kebatinan daya. Antah pasrah we ka Allah. Ayeuna itu cenak cita itu nanti kertasna cok canakan itu namanya udah nurut cok cita cenak kita alim awal nama caram cok jadi nuturkan karena motor alhamdulillah cip singgurin Allah wakbar keresahin engal-engal itu anak kusimgurin itu udah buruk terus ngagiwung ta terus di perjalanan teh dan namanya ngejalan masih stresnya wah asa selebritis weh gitu kan ayah sian simgurin kayak sian nyekek sian kumaha gitu ta ada teh aduh lah, haulah yang ngadoa, sakiat-kiatna ke Allah. Begitu di stopan gading, berem pak, maksa sim guring mah, ngarah teeren, sien pas eren agak jeleng gitu, emutan mah. Sim guring dibelokkan sakti ke stopan upaya itu, nu arah pemda, jadikan dikitunya. Nah, etama ngadat bu, disangkan aja becana kabur. Dan meren apa, nah terus tapan kadinya ke kanan. Sim guring mengkol hula, ngadat di jalan teh. Wah, gitu. Kalau mah acan teh kalau mah ieu mah bade dipengkolkeun ngarah naon ngarah cak ngarah henteu beureum oh nya. Begitu kahartian mah oh nya cicing deui aya kitu nu eta. Canak we. Nah begitu bade ju sumping ka bumi na, bade nepi ka bumi na tiba-tiba robah. Pas di dieus tah kanjeuna teh. Tadi dieus dia. Terus tah. Bae ka mana kita bae salat heula. Nah antep we sudah kitu nya salat lagi salat ilah. Salat asal tapi perubahannya saya lihat sekali setelah dia wudu, wudunya nggak tahu benar, nggak tahu salah, kemudian Maya masuk masjid, sholat, caang. Karek, sholat, bari jalmi itu sehat, tapi Allah sudah perlihatkan cahayanya. Tenang, nyanduk keluar, tujuh kia gitu. Cigah nu sehat. Bari saya tidak tahu wudunya benar atau hente. Sholat, sholat, tapi ketika dia keluar, saya perhatikan, caang. Maksudnya bersih, kita tenang, gitu. Luar biasa. Jalmi teu sehat, teu normal. Akalna terganggu, tapi ketika dia sholat, Allah jamin tenang batinnya. Begitu. Tah, urang teh tos sholat teh harus punya tolak ukur. Ketenangannya bertambah enggak, Bu? Kenapa sholat kita enggak pernah mendapatkan ketenangan, kehusuan, perubahan? Karena kita enggak pernah berharap ketika sholat itu ada perubahan, itu masalahnya. Sholat teh hungkul gitu. Ya, itu. Sholat teh hungkul. Kesugan gitu, ya Allah, abdi ayeuna bae sholat maghrib.
Berikan saya ketenangan yang sempurna ya Allah. Buat hati saya lunak, lembut dan sebagainya. Itu diucapkan pas sujud. Ya Allah, terima itu. Nanti akan terasa oleh ibu sendiri, bapak sendiri, beres sholatnya tenang, nyaman. Tidak ada sesuatu yang kita kemudian khawatirkan, apa sih? Gitu. Jadi menyawanya bahasa ini mah. Jadi di nolakan diriku Allah teh. Non bahasa ini mah di non. Ya okta ini teh non di nolakan teh. Kosongkan teh. Di delta ya, delta non. Jika non di refresh gitunya, ces gitu. Ah, tenang gitu. Itu makanya Rasul kenapa pengen lama-lama atuh pa bade teu nikmat kumaha gitu bagi Rasul ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin segala kebutuhan Rasul, yang tahu apa masalah Rasul, yang bisa menyelesaikan urusan Rasul. Kan orang yang lamun penak jeung jalmi nu ku urang diharapkeun, begitu penak aduh nikmat, nuhun pisan bapak tiasa penak. Gitu kan? Duikeun karengku nuhun pisan. Eta kajalmi pa nu ku urang diarep-arep. Ketemu baru sekali karek dongkap bari teu masih nanaon tapi urang teh nuhun tos dianyangan. Cing sering we hadiah kan gitu, Pak. Lah urang teh memang bangga karena apa? Dia itu akan memberikan satu jaminan misalkan, tenang. Ka Allah, Pak. Kenapa kita tidak tenang? Itu karena kabayang. Urang ka Allah teh ka Allah we hungkul tos. Jadi antara tubuh kita menghadap ke kiblat dengan kehadiran Allah dalam hati kita tidak nyambung dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita persoalkan, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Malah yang paling parah kita bawa urusan ini di sini, tapi parahnya yang diingat bukan Allahnya tapi ininya, persoalannya. Katakan istilah Allahu Akbar, Bray. Kita itu. Itulah Bu disebut dengan penghinaan terbesar manusia dari setan saat sholat. Kenapa disebut penghinaan? Hiji, di masjid Allah, nu dibaca ayat-ayat Allah, nu dipayunan Allah, tapi emut tak kaselain Allah. Cing, pantas tuh Bu. Nah, itu. Itu penghinaan setan terbesar bagi kepada kita itu saat sholat. Makanya setan itu tahu betul bagaimana supaya caranya kita saat sholat dihalang-halang, Pak. Dihalang-halang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza nudiya lis-shalat," kalau kemudian adzan berkumandang, setan kumaha kabur. Ba'id, dia akan menjauh. Sampaikan ke berat-berat. Terkentut-kentut. Wah. Ini apa? Jauh sejauh-jauhnya sampai tidak terdengar suara azan. Kalau sudah selesai, kemudian datang lagi. Nggoda lagi. Kemudian komat, lari lagi. Setelah beres komat, datang lagi. Begitu. Ini dalam sholat berjamaah, Bu. Setelah itu, kemudian sesi leke. Tahu sesi leke, Bu? Usuluduk. Kata Rasul, jangan kasih ruang buat setan untuk masuk ikut sholat, merusak hati kalian. Maka kata Rasul, tutup celah-celah itu. Karena sab barisan kita kalau kosong akan dirusak oleh setan. Masuk, barisannya diacak-acak. Setelah itu hatinya dirusak. Begitu Allahu Akbar, uzkur kaza wa kaza. Ingat, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Dimuncul-munculkan. Sesuatu yang sebelumnya kita gak pernah Bu mengingatnya. Tapi ketika sholat tiba-tiba ingat semuanya. Gitu kan. Kita istilah nama dirampok Bu. Pak, kurang teh dirampok ku setan pas sholat. Pikiran hatena dibuat lupa kepada Allah. Padahal kita sedang berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kudu dilawan setan mah. Gitu maksudnya. Ayo, kurang ngalawan setan. Tong pasrah wae salami ye. Kurang lawan. Gimana lawannya? Dari pertama berangkat, tong nyenak setan. Riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya, idza kharaja min baitihi, kalau kita keluar rumah, maka faqul bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata
Maka orang yang keluar rumah baca bismillah tawakal akan dapat tiga jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, hudita, wukita, waruzikta. Waruzik. Allah akan jamin dia dapat hidayah, dibimbing oleh Allah, dibimbing dari mulai keluar rumah sampai pulang, dibimbing oleh Allah. Bimbingan Allah dengan cara dia didampingi oleh malaikat. Setan ketika tahu bahwa kita didampingi oleh malaikat, maka dia diam, gak ikut bersama kita, cari cing. Jadi dibimbing, dijaga, dilindungi, dan dijamin rizkinya. Ini yang membuat saya tenang selama melakukan perjalanan kemanapun kalau saya berdoa. Saya pernah bercerita kan, Bu, saya ngajar di Buah Batu dari tahun 2008. Kadang STNK SIM soka kantun. Tapi lamun urang di awal bismillah tawakal tuh enggak pernah ada ketakutan apapun walaupun ketemu dengan razia. Cigah kuala tadi tutup tabu socakna teh. Tapi eta mah hiji waktos pas dipamengpek saya bakat kurusuh lupa tah zikir, Pak. Saya lupa zikir, Pak. Baca doa. Eta pas begitu ya polisi, urang tuh yuk astagfirullahaladzim, bismillah tawakkaltu ala Allah wa qatala billah, alhamdulillah. Pinggir, Pak. Itu saya dua kali ditilang karena saya lupa baca bismillah tawakkaltu. Itu saya rasakan betul. Tapi selama saya baca bismillah tawakkaltu, tenang. Enu nyigeg sekedik, tuhoyong dibalas, tuhoyong diantep, tenang, weh. Kalaupun ditagih Allah, kalaupun saya harus jatuh, ya jatuh. Tapi jatuhnya ingat Allah. Kalaupun saya harus ada yang mukul, nggak jadi masalah. Tapi sedang ingat Allah. Itu membuat tenang. Dan saya yakin tadi, Allah akan bimbing saya, Allah akan lindungi saya, dan Allah akan jamin rizkinya. Itu jadi wami bapak ke masjid deh, meraca eta, si setan di bumi itu mau ngiring. Beren. Enak kabayang, Pak, 10 jami ke masjid, hilap maca bismillah tawakkaltu, kermah di masjid gembelin ayah setan. Katamih, di bapak ngiring gitu, atau di masjid teh tak bisa jadi gitu, Pak, masjid hilang berkah teh gitu ku setan diprovokasi pengaruhan. Maka dalam dunia rukyah ada begini, Bu, kalau saya dengan bapak tiba-tiba ayah kamek, maka yang marah bukan saya dan bapak, tapi setan yang ada dalam diri saya dengan bapak ketemu. Dia akan memunculkan emosi dalam diri begitu. Buktina naon da urang tos pas saya apa gitu kieu cicing mah ngahulang nanya bet kudu amak saya ka apa teh ka apa ini masalahna naon sih tarang sadar kan ibu pas saya jeung bapak kan rongkah wah tos beres ngahulang kan nyesel teh Bu nyesel setan atas geus init entes angkat geus init setan. Coba ini cara setan mengganggu, buka Quran surat Al Hasyr kalau tidak salah. Ayat ke-16. Ayo, Bu, cok baca, kemudian buka terjemahnya. Kumaha, Pak? Ya jahatnya jeung licikna setan teh kitu ta, Pak? Ya. Ini tingkat tertinggi nih. Jadi paling ringan setan mengaruhi orang di dalam kehidupannya paling dibuat
dibuat seperti itu, dibuat lalai, dibuat lupa. Ini paling paling beratnya ini, paling apa tingginya. Coba perhatikan, kalau sudah seseorang kufur, apa ini katakan? Ini bari umingka. Abdi tetanggal waler. Pengiringan. Ini ahofullah. Abdi mada sian ku Allah. Tuh, Pak. Jadi ciri setan mah gitu, Pak, Bu. Di awal digoda, terus orang cilaka, dia lepas. Dia lepas. Begitu, Pak, ya. Jahat. Setan teh. Nah, cuman kita memang gak usah dibuat pusing juga dengan setan. Karena Allah sudah memberikan kita caranya. Apa? Dekati Allah, setan gak akan bisa mendekati Allah. Jadi, dekati Allah, maka setan gak akan bisa mendekati kita. Itu kaidahnya. Ada dua yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Tiga lah kalau dalam hadis itu. Bahasanya ya. Kita akan temukan nanti kalimatnya begini. Apa contoh satu lah, saya kasih satu dulu. Surat Surat Mukmin kalau enggak salah. Surat maaf ya, surat An-Nahl ayat 99. Ayat 98 coba dibuka dulu terlebih dahulu. Ya, kemudian 99, kemudian 100, 3 ayat. 98, 99, 100 coba dibaca. Padahal, coba perhatikan. Ini dalil bahwa kita kalau baca Quran harus diawali dengan isti'adzah, ta'awud. Ini dalilnya ini. Fa'idha qara'tal Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus, innahu laisalahu sultanun, sesungguhnya setan tidak mampu, tidak kuasa. Alalladzina amanu, kepada orang beriman, satu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang yang pasrah kepada Allah. Satu, dua ya, iman dan tawakal. Tidak akan bisa menguasai, mengendalikan orang beriman dan orang tawakal. Bisa. Karena tadi bismillah tawakkal itu Allah sudah menjamin kita akan didampingi oleh malaikat, dijaga, dilindungi begitu. Kemudian innama hanyasanya. Nah, hanyasanya. Maksudnya hanya sultanuhu, kekuasaan, kemampuannya alalladzina yatawallaunah. Nah, bagi orang yang menjadikannya sebagai teman. Jadi lamun orang nebihan Allah nyeket ngadeketan setan, pasti ku setan bakal dikuasai diri orang. Setan bisa mengendalikan kita. Jadi simpel, kenapa ada orang yang gangguan setan? Simpel, sebab jauh di Allah, sakit tuh. Nah, kan sudah sok ngaji, sok salat, berarti ngajina sebatas hadir, salatnya sebatas gerakan. Dalam hatinya enggak ada keimanan dan dia enggak tawakal kepada Allah. Simpel lah gitu. Cacakan ngaji jeung salat, kamu lamun teu ngaji jeung salat, tapi nu paling bahaya, Bu, teu gangguan, teu kasurupan, tirisana mah, tapi kalakuan jiga setan, itu paling bahaya, Bu. Teu sugan gogorowokan teh normal, tapi kalakuan jiga setan itu yang paling bahaya itu. Paling susah itu. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang yang melakukan kesyirikan, pasti akan dikuasai oleh setan. Nah, berarti tugas kita, Pak, pastikan sekali lagi, sebelum kita sholat, kita minta kepada Allah dan lakukan tadi doa, pasrah kepada Allah. Jadi saya pertama, Pak, Bu, Ibu mau ngaji, mau berkerudung, mau apapun, dasari karena iman. Ya Allah, saya ngurus suami teh karena perintah Allah. Ya Allah, saya ngurus anak teh piwarang Allah. Ya Allah, saya ngaji teh dipiwarang ku Allah Qur'an dina surat eta, kitu maksudna dasar iman teh.
Kedua, pasrah we, aku mah deui atuh. Semakin kita tawakal pasrah kepada Allah, jadi tawakal tidak mengurangi ikhtiar. Semakin kita tawakal pasrah kepada Allah, semakin setan tidak berupaya untuk mendekati kita. Eta kunci nama. Jadi begitu kalau ngomong adzan teh la haula we, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah dijaga, Pak. Itu. Nanti simpan dunia di luar, kosongkan hati, Pak. Beban pikiran, beban hati simpan di luar. Nah, memang ini nanti harus pakai simulasi ya. Kita akan ajarkan nanti bagaimana cara badannya seperti apa. Yang disebut dengan khusyu itu seperti apa. Saya kasih bonus terakhir. Ketika sholat, ada tiga yang harus Bapak perhatikan. Satu ini, Pak. Kedua ini. Ketiga, badan. Ieu tong seueur emutan. Iya, Pak, urusan hati, hilangkan kedengkian, kebencian kita kepada orang. Sadaya yang hadir muslim, ikhwan kita. Song sur emutan. Badan kita itu lemeskan sadayana, Pak. Ulah pada orang atlet. Leleskan sadayana. Tapi leles, sanes nuduhkan, leles itu leles hati, Pak. Sanes leles badana. Kan iya terus dinolkan, iya dinolkan, maka badan kita juga plak. Allahu Akbar. Nikmati. Jadi nanti akan terasa, Pak. Fokus dan hati itu ke Allah teh. Bayangkan ya Allah itu di atas kita. Kita makhluk hina, Allah itu besar di hadapan kita sedang mengadili kita. Terus ke Allahumma ba'id baini wa. Nah, itu yang susahnya itu, Pak. Kita harus fokus dengan apa yang kita ucapkan. Makanya kalau Bapak berhasil menguasai ilmu ini, ilmu sholat, Bapak bisa menguasai ilmu tertinggi dalam bela diri. Karena ilmu tertinggi dalam bela diri adalah ilmu jiwa. Ilmu tawakal. Sedangkan itu sudah Allah ajarkan kita dalam sholat. Mual ayanu wantun nyakatan Bapak dijamin. Batur rek boga ilmu naon. Rawa-rawa rontek. Sakarupi mual wantunin. Nyakatan jalminu sholat sahab. Sebab naon. Di saranganku malaikat, urang iman, tawakal. Sedangkan eta dibantuan kusaha. Kusetan. Setan sudah tidak berani. Gitu gampang nama. Walau anak misawak. Barangkali itu dulu, sebetulnya masih panjang, masih lama, karena memang ini teori dan praktek ya, maka insya Allah kita nanti bisa lebih kaji, lebih banyak waktu. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita, membimbing kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan sholat maghrib hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan membawa perubahan bagi kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan diawali dari kita, mudah-mudahan energinya, istilahnya bisa nepa gitunya kasahawai sehingga bisa menjadi maslahat dan solusi untuk bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.